semua dari Sabang sampai Merauke. Selamat datang di channel YouTube Matematika TV. Hari ini kita akan membahas soal tentang rumus-rumus trigonometri. Oke, ini dia soalnya. Jika A plus B plus C sama dengan 180 derajat dan sin B sama dengan 3/5, maka nilai dari tan A plus C adalah titik-titik-titik. Oke, dari soal di atas diketahui A plus B plus C sama dengan 180 derajat, sin B sama dengan 3/5, maka B sama dengan 180 derajat min A plus C. Sin B ditulis menjadi sin 180 derajat min A plus C sama dengan 3/5. Sama dengan sin A plus C sama dengan 3/5. Kita lihat sin 180 derajat min A plus C berada di kuadran 2. Tanda trigonometri yang positif di kuadran 2 adalah sin positif, cos negatif, tan negatif. Kita akan mencari nilai dari tan A plus C menggunakan konsep nilai perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku. Sin A plus C sama dengan perbandingan sisi depan D per sisi miring M sama dengan 3/5. Kita akan mencari sisi samping S sama dengan akar M pangkat 2 min D pangkat 2 sama dengan akar 5 pangkat 2 min 3 pangkat 2. S sama dengan akar 25 min 9 sama dengan akar 16 sama dengan 4. Maka nilai dari tan A plus C sama dengan perbandingan sisi depan D per sisi samping S sama dengan bernilai negatif min 3/4. Ini dia jawabannya. Jawabannya adalah B, min 3/4. Oke, sekian pembahasan soal tentang rumus-rumus trigonometri untuk hari ini. Oke, terima kasih sudah menonton video kita di Matematika TV. Kalau ada pertanyaan, follow akun media sosial Matematika TV berikut. Sukses selalu ya!